antara nyaman dan cinta, beta dilema harus memilah. Lagunya bilang begini, antara nyaman dan cinta, beta dilema harus memilah. Hati persapa beta cinta se, tapi nyaman deng dia. Akan pun bagian akhir ancor. Jujur beta akui ini salah, tapi beta sing bisa bohongi rasa. Antara nyaman deng cinta. Anak-anak muda pasti suka dengar lagu ini. Beta yang pendeta saja beta suka-suka dengar lagi. Bukan cuma suka dengar, malah beta hafal. Kenapa beta hafal? Karena keseringan didengar, keseringan diputar, makanya cepat hafal. Lagu ini sebenarnya beta boleh bilang minta maaf untuk penyanyinya kalau dia sementara dengar juga Onahet Harua. Ya. Beta sering tahu siapa yang cipta. Tapi sebenarnya lagu ini lagu Onosel, Laipose. Bayangkan, beta cinta Domingus, contoh. Tapi beta rasa nyaman dengan Agustinus. Ini model apa? Kalau beta cinta Domingus, ya beta harus nyaman juga dengan Domingus. Masa beta cinta Agustina, beta nyaman dengan Esperanza? Ini lucu. Ya karena cinta makanya nyaman. Dan karena nyaman makanya cinta. Ini os cinta orang lain, os nyaman dengan orang lain, bagatal. Itu cintanya harus dipertanyakan. Yang tatawa-tatawa ini kayaknya pengalaman ya. Dia cinta, mestinya dia bilang dia cinta. Kalau dia sih cinta, ya jangan bilang cinta. Sebenarnya lagu ini juga mau kritik orang yang mendengar. Bahwa kalau beta melihat ada poin di situ, kata mesti berkata jujur terhadap pasangan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang paling ancur di bagian akhir. Yang tadi beta menyanyi, jujur beta akui ini salah. No, kalau sesu akui ini salah, kenapa os masih tetap cari yang nyaman? Kalau os akui ini salah, os bilang ini salah. Antaranya.